Assalamualaikum pemirsa. Sekarang adalah hari libur 1 Juni 2023. Saya berada di halte Alun-Alun Bandung. Jam 5 sore lewat 10 menit. Alun-alun Bandung sedang ramai-ramainya. Ini halte bus pemirsa, tempat calon penumpang menunggu transportasinya, dan alun-alun Bandung ada di belakang halte ini. Memang ramai pemirsa. Dan saya datangnya udah agak kesorean. Alun-alun Bandung terletak di Jalan Asia Afrika Bandung. Didirikan pertama kali pada tahun 1810 oleh kolonial Belanda. Jadi sejarah alun-alun ini cukup panjang. Pada awalnya tempat ini hanyalah tempat pemberhentian kuda yang mengantarkan pos. Karena di sebelah alun-alun ini ada kantor pos. Zaman kolonial dipakai tempat pemberhentian kuda. Di zaman Indonesia Merdeka, alun-alun ini juga berganti-ganti fungsinya. Bisa sebagai tempat olahraga, jogging, dan juga tempat bermain sepak bola. Dan sekarang alun-alun Bandung dijadikan taman dengan rumput sintetisnya. Jadi bermain di taman ini sangat menyaksikan bagi para wisatawan. Ini sosok tamannya pemirsa, rumput sintetis. Kebetulan tadi udah tutup jam 5, jadi gak bisa masuk ke area taman. Jadi di taman inilah dengan rumput sintetisnya wisatawan berjalan-jalan di dalamnya sambil menikmati pemandangan Kemisi Raya Bandung. Masih ada beberapa orang di taman, tapi udah diusir-usirin sama Satpol PP suruh keluar karena udah jam 5. Ini tamannya pemirsa. Kamera saya diambil dari luar taman ke dalam taman. Sementara kalau kita mengambil kamera dari dalam taman ke sekitarnya, nampaknya lebih bagus lagi karena akan nampak Masjid Raya Bandung secara utuh. Nah, itu nampak Masjid Raya Bandung sebelah kiri pemirsa. Kalau ke Bandung, jangan lewatkan untuk ke alun-alun Bandung. Di sini memang asik kalau sore hari. Sayangnya tutupnya jam 5. Karena paling asik ya semakin maghrib, semakin asik, semakin maghrib, semakin bagus pemandangannya. Tapi jam 5 orang berhasil keluar.